Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mas B Channel. Oke, saya sobat-sobat semuanya selalu setia di channel saya, Mas B Channel ya. Saya doakan semoga murah rezekinya, saya segera diberi kesembuhan, yang jomblo segera dipertemukan dengan jodohnya, dan yang belum diberi keturunan segera diberi keturunan. Amin amin ya robbal alamin. Oke sobat semuanya, kali ini saya kedatangan speaker ya, speaker mini ya, speaker kecil, yaitu speaker Advan Digital dengan tipe T101PT. Dengan spesifikasi sebagai berikut ya. Ini 5 in subwoofer speaker dengan high power output, yaitu wide USB TFK 3D function ya. Kemudian FM radio, kemudian bisa untuk karaoke juga ya guys. Kemudian ada remote controlnya juga didukung dengan koneksi Bluetooth ya. Seperti ini penampilan dari boxnya ya. Speaker Advan T101BT. Oke, untuk kalian yang belum subscribe atau yang belum mengikuti channel saya, Mas B Channel ya, bisa diklik subscribe agar bisa mengikuti video-video selanjutnya. Oke, lanjut ya. Untuk spesifikasi di samping seperti ini ya. RMS 25 watt, frekuensi response 100 sampai 180 Hz ya, sekitar 33 dB ya. Kemudian speaker unitnya 5 in 4 ohm. Kemudian power input AC 220 volt 50 Hz, DC-nya 12 volt ya. Ini bisa menggunakan aki ya, menggunakan aki motor atau mobil ya, yang voltnya itu 12 volt. Kemudian subwoofer ses 300 watt. Kemudian yang ada di dalam boxnya ya, ini satu colokan kabel ke AC ya, ke arus listriknya. Kemudian satu buah remote control ya. Ini menggunakan baterai kancing ya, baterai yang agak besar itu. Kemudian ini kabel colokan ke menggunakan DC ya, 12 volt ini. Ini min plusnya juga ya. Ini sudah ready ini seperti ini ya. Ini tinggal disambungkan ke arus aki ya kalau menggunakan aki. Kemudian ini ada petunjuk penggunaan. Oke, lanjut. Tampilannya seperti ini ya. Speaker Advan Digital T101BT ya. Seperti ini ya. Mini ini kurang lebihnya panjangnya kita ukur ya. Ini sekitar 30 cm ya. Untuk panjangnya 30 cm. Kemudian ke sampingnya ini ada 15 cm ya. Jadi cukup kecil ya. Kemudian ringan juga seperti ini. Dengan menggunakan speaker 5 inch ini speakernya yang ada di depan seperti ini. Kemudian ini tampilan dari belakang ya. Ini dari belakang yang ada di atas seperti ini nih, ada titernya ya. Kemudian sebagian-bagian bawahnya seperti ini. Ini sama persis ya sama speaker Neeco yang pernah saya review ya, speaker Neeco GL6 ini seperti itu, GL6, GL8, GL10 ya. Ini versi Advan-nya seperti ini ya, mempunyai karakter tersendiri. Ini seperti ini ya, dari sini ada volume ya, kemudian ada volume bass, kemudian treble. Kemudian di sampingnya ini ada kabel antena FM radio ya. Kemudian di sini ada ventilasi udara keluar ya. Kemudian di sampingnya ada ini aux in ya. Kemudian sampingnya lagi ada USB, kemudian TF card ya. Ini ada memori, colokan memori juga ya. Kemudian ini ada next preview dan lain-lainnya. Kemudian di bawahnya ini ada colokan RCA ya, merah dan putih ini. Kemudian di sampingnya lagi ini ada colokan mikrofon besar ya ini. Jadi bisa untuk dibuat karaokean ya. Kemudian ini ada indikator LED-nya. Kemudian di sini ada DC 12 volt sampai 15 volt ya ternyata guys. Ini jadi bisa dicolokkan ke aki sepeda dan aki mobil ya, yang mempunyai arus tegangan 12 volt. Kemudian di sampingnya ini ada colokan AC 220 volt ya. Kemudian di sampingnya lagi ada ini ada saklar on off seperti ini ya. Untuk yang speaker Advan T101BT ya, tidak menggunakan tidak ada volume potensial volume mikrofon ya. Jadi kemungkinan ini
jadi satu sama volume musiknya. Oke, seperti ini. Untuk versi speaker yang bisa AC dan DC ya, ini versi yang terkecil sendiri ya guys ya, dari Advante 101BT Hi-Fi subwoofer ya. Jadi nanti kita cek ya bagaimana kemampuan speaker Advante 101BT. Kemudian di next video ya, saya juga akan review, saya akan menyambungkannya ke aki sepeda motor dan aki mobil juga ya. Jangan lupa terus tonton terus ya channel saya, Mas B channel ya, agar tidak penasaran ya, saya akan review. Kemudian ini ada yang ada di remote controlnya ya, ini juga ada apa namanya, menu-menu seperti ini ya, menu-menu seperti ini bisa di EQ nya ini juga bisa dirubah ya, equalizer ya, equalizer bawaan dari remote ini juga bisa dirubah juga ya, di mode juga ada, di mode dan lain-lainnya. Ini kalau mau merubah di mode FM radio ya, jadi harus menggunakan remote ya, karena di sini nggak ada yang untuk merubah mode-modenya, nggak ada ya, jadi harus menggunakan remote dulu guys. Jadi harus disimpan ya remote-nya agar tidak hilang. Jadi apa namanya sangat penting ini remote. Oke, pada video kali ini ya saya akhiri ya. Untuk selanjutnya saya akan cek ya, cek sound ya, bagaimana kemampuan dari speaker Advante 101BT ya. Oke, jangan lupa tonton terus ya channel saya, Mas B channel. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.